Pak, huruf abdi kan tekna-te hayang tulut panjang, ibu tinggal betul. Teh panjangan gitu tentu enggak. Ya, itu panjang. Tadi saya minta acungkan kanan. Tidak perlu ya, orang dewasa ya. Oke, boleh. Baik, ibu dan bapak yang sudah memegang nama peserta. Yang sudah memegang RTL, HP-nya sih dulu. Makanya konsentrasi dulu ya, konsentrasi dulu ya. Ya, saya sudah memastikan ibu dan bapak megang HP, kemudian yang kedua yang sudah memegang paspor. Alamatnya nggak usah ini aja, nggak usah lengkap ya. Apapun caranya aja. Yang kami hormati Bapak Ketua K3 S Kota Bandung, Bapak Agus Musalim S.Pd. M.Pd. selaku tuan rumah yang baik pada kegiatan ini, terima kasih Bapak sudah diterbitkan oleh kegiatan kami. Kemudian penanggung jawab kegiatan ini dari BPD. Bapak Ketua S, Pak Agus, para ketua saya, senior saya, senior kami yang saya hormati, Bu Tanggung Jawab, Ibu Sri, yang saya hormati Pak Aceh, Pak AA, ini narasumber hebat yang mempersamai kami, kita, Ibu Bapak Panitia dari teman-teman dari BPPMP, maupun dari Dinas Pendidikan, kita sudah bersama-sama 3 hari ini dan alhamdulillah dalam kondisi sehat walafiat, tidak berkurang dan tidak bertambah di kelas ini. Alhamdulillah pada pembelajaran berlangsung baik. Saya memantau kedua kelas ini, narasumber hebat ini Pak Aceh dan Pak A, begitu luar biasa materi-materi yang disampaikan beliau. Mulai dari platform merdeka, pengenalan Google Workspace, editing video, pengenalan perangkat IKA itu demikian oleh SD Bandar Sari. Bapak ternyata 3 hari di sini alhamdulillah nyaman ya, konsumsinya juga nyaman alhamdulillah Pak Abi, Pak Imam. Kemudian tentunya dari sisi pemahaman Pak A dan Pak Aceh ini sungguh luar biasa. Bagaimana ibu yang asalnya tidak tahu juga para teman-teman yang berada di sini atau baru,
Ada yang tahu siapa? Punya siapa ini? Punya apa Ibu Dewi? Selamat kepada Ibu Dewi yang menurut saya dari sisi pelaksanaan di awal sampai akhir, dari sisi pembuatan sampai terakhir itu saya sampaikan hak umum yang akan kembali saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dewi itu juga ya, kita bisa menghinakan ini ya. Sekali lagi.